Inilah rekaman video amatir milik warga saat kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan gudang spon di Jalan Sawo Gunung Sahari Selatan Kemayoran Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari. Hembusan angin kencang dan material spon yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh isi rumah. Suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 14 unit mobil damkar dan 70 personil guna memadamkan kobaran api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting pendek arus listrik. Menurut informasi dari pemilik adalah gudang spon digunakan sebagai tempat usaha. Kalau untuk dugaan penyebab kita belum bisa pastikan secara pasti, kemungkinan dari listrik karena memang tidak ada kegiatan baik memasak ataupun kegiatan di dalamnya karena karyawan sedang tidur. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan Polsek Kemayoran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.